Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sunda Prabu, bertemu lagi dengan saya Geza Supra. Saya akan mereview Nissan Mach tahun 2012 tipe manual ya. Ini unitnya ada di depan saya. Untuk bagian depan biasa ada lampu, lalu fog lamp, grill. Seperti ini kenampakannya, velg. Nah ini bagian sampingnya, ini cat orisinilan ya. Kita cek bagian belakang. Ya, pegas masih berfungsi dengan baik. Oke. Ada penutup bagian belakang bagasi. Sini ban serep ini lampu, bukan lampu apa ya, penerang kalau misalnya malam. Terus velgnya tidak ada cacat ya, sahabat. Kondisi ban masih ada kutil ya, berarti masih tebal, sahabat. Untuk bagian interiornya, langit-langitnya bersih. Bagian jok bagian belakangnya sudah di cover. Ini juga sudah ada cover joknya juga. Untuk MP4, untuk audio masih manual, hanya pemutar radio saja sama tip. Lalu ini AC digital, AC masih manual, belum digital. Kita cek kilometernya. Kilometernya di 112.961. Biasa ini power window, ini bagian kunci pintu samping jendela. Ini untuk membuka kunci untuk nutup, ini untuk membuka, ini untuk nutup. Mengunci semua area pintu. Lalu kita cek bagian mesin. Mesinnya sahabat, mesin bersih, tulang-tulang tidak ada kendala apa-apa. Untuk yang mau kesini silakan, lokasi Bandung Kota sahabat, tidak ada remes ya. Mobil ini bisa dibawa pulang dengan uang 5 juta rupiah ya. Cicilan 2.500.000 selama 4 tahun atau 47 kali. Sudah dibayar di muka angsurannya. Jadi cuma bayar 5 juta saja. Murah. Cat orisinil semua.
Orisinil langsung bawaan dari Nissan-nya, spesial warna oren. Baik, terima kasih untuk yang apa namanya itu yang ingin cek unit ini, silakan datang ke showroom kami di lokasinya di Bandung Kota. Untuk lebih lengkapnya bisa info ke deskripsi. Nomor HP sudah saya cantumkan, HP dan WA. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.